pendekatan ini tidak kira kau. Saya nak jelaskan. Jadi saya minta kawan-kawan terima kenyataan. Memang benar majoriti adalah Melayu Bumiputera. Tetapi dalam kategori miskin itu, ada kadar yang lebih paling miskin itu juga kelompok masyarakat India. Saya beri contoh umpamanya untuk Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kalau majoriti Melayu tetapi masyarakat India besar dan ketimbang jumlah penduduk itu tinggi. Tapi bila kita selesaikan kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, kita tak ikut kaum. Maknanya semua jumlah masyarakat miskin atau kategori miskin tegar Melayu, satu jumlah kecil di kalangan masyarakat Cina tapi besar di kalangan masyarakat India, itu selesaikan. Tidak benar kalau dikatakan hanya untuk Melayu. Tapi tentunya jumlah ini besar dan jumlah majoriti kepada masyarakat Melayu. Jadi saya harap dengan penjelasan ini jelas, dan kalau ada kenyataan di sebaliknya, itu boleh maklum kepada saya. Kerana ini bertentangan dengan dasar kita. Siapa saja masuk golongan miskin tegar, asalkan dia warga negara, dia wajib dibantu tanpa diskriminasi.